Pemirsa, ratusan WNI ABK kapal pesiar MV Vendam asal Belanda dievakuasi ke dermaga 2 pelabuhan JICT Tanjung Priuk. Evakuasi tersebut merupakan ke-16 kalinya selama pandemi COVID-19. Ratusan WNI ABK tiba di dermaga pelabuhan JICT Tanjung Priuk, Jakarta Utara menggunakan kapal Thunderboat. Mereka adalah 343 ABK kapal pesiar MV Vendam asal Belanda. Dari kapal pesiar MV Vendam, ABK dievakuasi dengan kapal Thunderboat menuju pelabuhan JICT. Proses evakuasi dimulai pukul 8 pada Senin pagi oleh ratusan anggota TNI Lantamal. Para ABK yang tiba di pelabuhan JICT langsung menjalani protokol kesehatan, mulai dari pemeriksaan barang bawaan dan didisinfektan. Para ABK juga dibawa ke hotel untuk dilakukan tes swab. Jika ditemukan ada yang positif, ABK akan dibawa ke Wisma Atlet untuk dilakukan isolasi mandiri. Sementara ABK yang negatif tes swab akan ditahan 5 hari sebelum boleh kembali ke kampung halaman. Evakuasi pemulangan WNI ABK kapal pesiar merupakan ke-16 kalinya dilakukan di pelabuhan JICT Tanjung Priuk.